SMP Negeri 4 Palopo bekerja sama dengan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris IAIN Palopo melaksanakan kegiatan Fun with English pada Sabtu 13 Mei 2023. Fun with English ini merupakan salah satu program dari IAIN Palopo, yakni pengabdian kepada masyarakat yang diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan peserta didik. Peserta berasal dari semua tingkatan yang memiliki minat untuk belajar, khususnya di bidang studi bahasa Inggris. Kepala SMP Negeri 4 Palopo, Siti Hadijah, mengharapkan agar seluruh peserta didik dapat mengikuti kegiatan sebagai bekal pemahaman dan ilmu pengetahuan mengenai dasar-dasar bahasa Inggris di masa yang akan datang. Yang pertama, yang latar belakangi mengapa kita ingin melakukan kerjasama dengan Fakultas Tarbiyah ini, karena pertama motivasi belajar peserta didik kami ini masih sangat minim tentang pemahaman cara belajar bahasa Inggris yang menyenangkan, sehingga saya melihat bahwa masih rendah hasil yang diperoleh selama ini, sehingga saya akan melakukan suatu langkah atau solusi untuk melakukan kegiatan ini yang tentunya dibersamai oleh Fakultas IAIN. Siti Hadijah menambahkan kegiatan ini sebagai salah satu bentuk solusi guna meningkatkan kualitas siswa dalam bidang bahasa Inggris. Nada Gabrielia mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.